Fortie datang ke Malaysia dan bertemu kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Datang dari Jakarta, Indonesia. Siapa yang sudah pernah datang? Okay. Dan spesial hari ini kami bertemu di Animangaki 2023. Semoga kalian semua senang bertemu dengan kami. Ya, tadi adalah lagu pertama dari kami, Heavy Rotation, yang menjadi dari JKT48. Kami harap hari ini juga menjadi langkah awal bagi JKT48 dan untuk kalian semua yang di Malaysia. Always smile. Sekali lagi. Terima kasih.
aku pengen banget sama teman-teman JKT48 liburan jalan-jalan keliling Malaysia. Sambil belajar bahasa Melayu, terus juga budaya-budaya Malaysia juga kayak seru ya. Semoga bisa ya, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Semuanya cuap mas, selamat sutra. Halo semuanya, aku Shani. Harapan aku mungkin JKT48 bisa konser di Malaysia. Karena melihat antusias kalian, ini pertama kalinya kami datang ke sini dan antusias kalian itu udah sebesar ini, kami enggak nyangka banget. Jadi mungkin nanti next time kalau kita ke sini lagi semoga bisa konser kali ya. Oke, nanti kalau kita konser pada datang kan nih. Datang ya. Oke, ditunggu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang aku pengen adalah JKT48 will help a really big event here. So that there's more and more of Malaysian fans that will support JKT48. Thank you so much. Halo, Bunga. Halo semua. Sebagai Bika selalu dinantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Kalau aku, I'm looking forward for maybe the next tour will be in Malaysia. Before, so I really want to go explore more of Malaysia. Yeah, can you help me with that? Thank you so much. Makasih. Halo semuanya, selamat malam. Memberikan kebahagiaan lewat kamu semaku. Hai, aku Cika. Terima kasih. Jadi aku pengen JKT48 suatu saat nanti mengadakan konser di Malaysia. Konser besar-besaran ya guys ya. Terima kasih. Banyak kucingnya. Kalau ketika suami kan hati. Kamu siapa? Hati dong. Halo semuanya, aku Adele. Terima kasih. Aku ya, aku mau jawab, aku tuh karena kan udah dijawab mau konser, mau tour, aku pengen kulineran sama jalan-jalan deh di Malaysia. Iya gak sih? Siapa yang mau jalan-jalan sama kita? Oke, terima kasih semuanya. Oke, gimana? Sudah tahu nama kita? Kalau gitu sekarang kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya. Are you guys ready? Semuanya selamat menikmati.
KT48 berkunjung untuk bertemu dengan kawan-kawan di Malaysia. Gimana kalau misalnya kita menceritakan tentang apa sih yang sangat kalian sukai tentang event Anime Night di Malaysia Cup kali ini? Wow. Ya. Aku, Adele. Aku deh, Adele deh, Adele. Aku kan suka ya event-event anime gini ya. Terus apalagi di event anime ini kan ada salah satu cosplayer kesukaan aku. Nah, aku tuh jadi kayak, terus aku berkesempatan juga jadi event guest star-nya juga sama Haken gitu. Jadi kayak, wow gitu. Terima kasih ya. Semoga nanti, semoga ketemu ya. Semoga bisa ketemu ya. Catherine. Aku juga senang banget di event ini, aku bisa ketemu sama kalian semua guys. I hope that we could gain a lot of new fans here in Malaysia. Thank you so much. Okay, for me, karena hari ini super ramai ya, jadi aku sangat amat berterima kasih. And I'm surprised by how the audience know our chants. Yeah, and sing along together with us during the song. We're really thankful for that. Thank you for singing with us. Guys, Malu, I love you too. I love you more. I love Malaysia. Yeah. But honestly, aku juga I'm looking forward to the cosplayers though. Karena di Jakarta kita juga banyak event seperti ini. Tapi di Malaysia it is different. Kayak, wow, it was super amazing. Banyak banget yang ikut nyanyi, aku terharu sih karena ternyata banyak juga yang tahu lagu-lagu kita ya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Ada. Gimana Malaysia? Apakah kalian mau mendengar cerita teman-teman kita juga? Ya. Oke, kalau gitu kita panggil teman-teman kita ya. Yeah.
Jet Beat dan video musiknya juga sudah ada di YouTube ya, Chain Before Three. Check it out guys. Yeah.
Indah yang terus berwarna di fajar hari, kau ingin kita.
tadi ada 3 lagu dari kami, yang pertama ada Fly High, yang kedua ada Rhapsody, dan yang ketiga tadi ada Force Ready. Ngobrol sih lagi, ada yang pengen kalian cobain gak sih di Indonesia? Makanan deh,